استعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى sudah berapa ayat ini kita baca. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Sampai situ belum? Baru 6 ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Sampai situ. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Cerita sahabat Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum. Banyak sahabat yang bernama Abdullah yang didahului dengan atau panggilannya dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Putra Sina Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair putra Sayyidina Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan ini Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum Al-A'ma, yang beliau tidak melihat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala matanya tidak melihat alias buta, yang disebut dengan a'ma. Kalau buta sebelah bahasa Arabnya a'war. A'war picak kalau bahasa kita ya, buta sebelah ya, buta sebelah picak. Nah, kalau dua-duanya a'ma, kalau buta salah satunya hanya sebelah itu a'war, kalau dua-duanya a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma atau disebut dengan al-basir, beliau ketika datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi sedang menerima tamu pembesar-pembesar Quraisy, pembesar orang-orang kafir Quraisy, dengan harapan mereka akan masuk Islam, mengharapkan keislaman mereka, dan menawarkan sesuatu yang paling mulia, itu agama Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi merasa terganggu ketika Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an bertanya, "Alimni mimma 'allamaka Allah." Ya Rasulullah, "Alimni mimma 'allamaka Allah." Ajari aku. Ajarkan aku apa yang telah Allah taala ajarkan kepadamu. Bertanya, minta pelajaran dari Nabi, minta ilmu-ilmu dari Nabi. Tapi karena beliau enggak melihat, ya wajar. Jadi maklum. Nah kalau beliau melihat sih ya mungkin ya kebangetan banget, orang Nabi lagi sibuk menghadapi tamu pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy. Ini kesempatan emas ini, jarang-jarang bertamu kepada Nabi, berkunjung kepada Nabi. Ya maka karena Abdullah bin Ummi Maktum beliau ini tidak melihat, ya wajar, ya, dimaklum. Sahabat-sahabat yang lain yang melihat, yang enggak buta tentu enggak seperti itu. Ya maka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, sangat diperhatikan oleh Allah taala,
Sehingga Nabi berpaling, a'rabu tawalla ay a'rabu berpaling. Nah, berpalingnya Nabi tidak menggubris, bukan berarti tidak peduli, tetapi ini lebih penting, lebih utama dibanding menjawab pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang sangat dicintai tentu sangat diperhatikan oleh orang yang mencintainya. Kalau dia berbuat salah sedikit langsung mendapatkan teguran, langsung ditegur. Idza dhahabal itabu falaysa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal itabu. Jika hilang teguran, tidak ada teguran, maka tidak ada kasih sayang. Selama masih ada teguran, berarti masih ada rasa cinta atau kasih sayang tersebut. Jadi Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke ayat amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun dia yang merasa kaya, yang merasa cukup, yang merasa cukup dengan harta bil mal, itu orang-orang kafir Quraisy tadi, fa anta lahu tasadda, engkau malah menyambutnya, engkau malah, disitu diartikan terjemahnya gimana? Kamu melayaninya, menyambut, melayaninya, maka kamu melayaninya, menyambutnya. Wa fi qira'atin bi tasdidi shad bi idghamit ta atsaniyah fil asli. Wa fi qira'atin bi tasdidi shad tasadda, ada riwayat, ada qira'ah fa anta lahu tasadda. Jadi yang tasdid bukan dalnya aja tetapi shadnya juga. Ada riwayat, ada qira'ah tasadda. Bukan tasadda tetapi shadnya juga tasdid. Fa anta lahu tasadda, ada riwayat wa fi qira'atin bi tasdidi shadi, dengan mentasdidkan huruf shadnya bi idghamit ta tsaniyah fil asli fiha, awalnya tatasadda, awalnya tatasadda, maka diidghamkan ta yang kedua pada shad, awalnya tatasadda hingga menjadi tasadda. Ay tuqbilu wa tata'arrab, engkau menyambutnya, engkau menyambutnya dan melayaninya. Tuqbilu wa tata'arrab, engkau menyambut dan melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika alla yazakka, tidaklah salah engkau, tidak ada kesalahan, tidak mengapa, tidak mengapa atasmu wahai Nabi, kata Allah Ta'ala, Allah yazakka. Kalau dia tidak mau menyucikan diri, kalau dia tidak mau yu'minu, kalau dia tidak mau beriman, artinya yazakka menyucikan diri, di situ yang dimaksud beriman. Engkau tidak bersalah, engkau tidak mengapa seandainya dia tidak mau menyucikan dirinya, seandainya dia tidak mau beriman, enggak ada salah bagimu, enggak apa-apa kamu. Tapi Nabi saking kasih sayangnya, belas kasihannya kepada manusia, sehingga menginginkan semua orang itu beriman kepada Allah. Begitu ambisinya luar biasa kepada kebaikan, sangat cinta kepada kebaikan, dan sangat menginginkan orang beriman, sehingga Nabi memaksakan diri. Bahkan beliau tidak peduli dirinya lapar, lelah, capek, asalkan dakwah di jalan Allah, mengajarkan orang, mengajak orang, menuntun orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pewaris-pewarisnya, para ulama-ulama amilin, salihin. Mereka tidak peduli keadaannya, dalam keadaan susah, letih, lelah, lapar, tetapi yang mereka dahulukan keridhaan Allah. Mereka menggapai ridha Allah taala di dalam berdakwah, mengajak orang, menyebarkan syariat, mengajarkan kebaikan, ilmu agama kepada orang. Bahkan mereka kadang suka lupa bahwa mereka jauh dari keluarganya, meninggalkan keluarganya, melupakan keluarganya, meninggalkan keluarganya. Bahkan mereka gak peduli dengan dirinya, yang lapar, letih, lelah, ngantuk, capek, gak peduli. Asalkan mereka dakwah di jalan Allah, mengajak orang, menuntun orang, menyebarkan kebaikan sebagai rahmatan lil alamin, dan juga memperlihatkan, menunjukkan akhlak yang terpuji kepada semua manusia sebagai pewaris Nabi yang menuntun, mengarahkan orang ke jalan Allah Ta'ala.
Ini diperlukan kesabaran dan mujahadah, perjuangan, keuletan, kegigihan, sungguh-sungguh, dengan tawadhu, dengan mahabbah, dengan sabar. Seseorang ketika ingin sukses di dalam dakwahnya, maka harus ada mahabbah, rahmat, dan tawadhu. Tiga ini, tawadhu, rahmat, dan mahabbah. Jangan tawadhu ketika dia mengajar, ketika dia berdakwah, ketika dia pidato, menasihati orang, mengajarkan kebaikan kepada orang, dengan tawadhu, tidak dengan sombong, tidak melihat dirinya lebih baik dari orang yang ada di hadapannya, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rahmat dan kasih sayang dan mahabbah, cinta. Kalau dengan tawadhu, dengan rahmat dan kasih sayang serta rasa cinta tadi, insya Allah akan bisa diterima oleh audiensnya, oleh orang si pendengarnya yang mendengarkan dia, atau yang dia dakwahi, yang diajak bicara kepada orang yang dia sebarkan kebaikan tersebut, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bisa diterima oleh mereka. Tetapi kalau dengan penuh kesombongan, melihat dirinya lebih baik dari orang yang ada di hadapannya, lebih baik dari orang yang dia nasihatinya, itu tidak akan bisa diterima oleh orang yang mendengarnya, dan tidak akan sukses di dalam dakwahnya, serta dia tidak akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika dengan dakwah tersebut dibarengi dengan kesombongan, keangkuhan, berbangga diri, tidak ada rasa cinta, tidak ada rahmat kasih sayang kepada orang. Nah, begitulah para ulama-ulama salihin, para aulia mengajarkan kepada kita, apabila nasihat kita bisa diterima, ingin diterima oleh orang, dan juga dakwah yang kita sampaikan bisa diterima oleh halayak ramai, dengan tawadhu, rahmat, dan mahabbah. Ini tiga pilar ini nih. Wa ma 'alaika alla yazakka yu'minu, tidak mengapa bagimu, kamu tidak bersalah, tidak apa-apa seandainya dia tidak mau beriman, seandainya dia tidak mau menyucikan dirinya. Jika dia tidak mau menyucikan diri, yang dimaksud jika dia tidak mau beriman. Wa amma ma ja'aka yas'a, wa amma ma ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan berusaha, bergegas, halun min fa'ili ja'a, hal posisinya i'rabnya di dalam ilmu nahu, dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahu, yas'a fil mudhari, sa'a yas'a sebagai hal, keadaan, menunjukkan keadaan, siapa orang yang datang, min fa'il ja'a. Adapun orang yang datang kepadamu, yas'a, yas'a diartikan di situ yang bersegera, sa'a yas'a yang bersegera, yang bersegera, atau yas'a diartikan berusaha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi yas'a di situ bentuknya sebagai hal, menunjukkan hal, keadaan dari yang datang, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa yakhsha, yakhsha hal lagi tuh, keadaan, menunjukkan sebagai hal, keadaan. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Yakhsha Allah halun min fa'il yas'a wa huwa al-a'ma. Yakhsha juga fil mudhari khasyia, yakhsha takut, takut kepada Allah sebagai hal, menunjukkan keadaan, menjelaskan keadaan dari fa'il yas'a, sa'a yas'a, as-sa'i yang berusaha, yang bersegera, yang datang dengan bersegera. Wa huwa al-a'ma, dialah yang buta tadi, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, atau Ibnu Ummi Maktum. Fa'anta anhu talaha, fa'anta anhu talaha, engkau darinya sibuk. Talaha artinya tatasyagal, fihi hadfut ta'il ukhra fil asli, awalnya tatalaha. Talaha awalnya itu taknya dua, tatalaha, maka dihadaf, dibuang. Fil asli ay tatasyagal, sibuk, engkau menyibukkan diri, engkau sibuk melayani dia, sibuk melayani mereka, sibuk melayani mereka, tamu-tamu yang datang kepada orang-orang kafir tadi. Dan Nabi punya misi penting, punya misi besar agar mereka beriman kepada Allah, karena ini pembesar-pembesar, tokoh-tokoh nih. Kalau dia tokohnya masuk Islam,
Kalau ada pembesar-pembesarnya, gembong-gembongnya masuk Islam, biasanya nanti anak buahnya juga pada ngikutin. Ini kan makanya kesempatan emas untuk Nabi berdakwah kepada mereka. Fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkira kalla la taf'al. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali engkau berbuat seperti itu. Kalla la taf'al. Jangan kau kerjakan. Jangan kau berbuat seperti itu. La taf'al mithla dhalika. Kau jangan berbuat seperti itu. Innaha tadhkirah. Innaha ay asurta awil ayat. Surah dan ayat-ayat ini tadhkirah. Peringatan. Tadhkiratun idhatun lil khalqi. Mana tadhkirah idhah. Atau mau idhah. Peringatan, nasihat, tadhkirah idhah. Idhatun lil khalqi. Nasihat untuk manusia, untuk makhluk. Tentu surah dan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan peringatan, nasihat buat kita, dan kita harus jadikan sebagai penasehat. Al-Quran ini penasehat kita. Al-Quran ini penasehat kita. Inni tarikun fikum apa? Wa'idhun, wa'idhun, natiqun wa samitun. Apa dalam hadis kata Nabi, nasihat ini ada yang berbicara, ada yang diam, yang bisu. Yang berbicara natiq adalah Al-Quran, kitabullah. Wa amma samit, yang diam, yang bisu adalah kematian. Wa amma samitu al-maut. Itu penasehat. Al-Quran nasihat. Kematian juga nasihat bagi orang yang mau mengambil nasihat dan pelajaran. Tapi bagi orang yang enggak mau mengambil pelajaran, yang enggak peduli, jangankan dengan Al-Quran, apa jangankan dengan kejadian-kejadian yang ada di hadapannya, apalagi dengan Al-Quran, dia enggak ngerti, enggak paham. Semua kejadian yang ada di sekitar kita, apapun yang kita lihat ini, seharusnya menjadikan kita semakin mengenal Allah, yang akan menuntun dan mengarahkan kita kepada Allah. Bahkan para aulia wassalihin, mereka ketika melihat, setiap melihat sesuatu, mereka ingat kepada Allah Ta'ala sebelumnya dan sesudahnya. Mereka ingat kepada Allah. Mereka sadar bahwa itu adalah ciptaan Allah, salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, Allahumma ja'al samti fikra wa nutqi zikra wa nadhari ibra. Ada doa. Allahumma ja'al samti fikra. Ya Allah, jadikanlah diamku ini berfikir, tafakkur, merenung. Ketika aku diam, aku tafakkur. Allahumma ja'al samti fikra wa nutqi zikra. Dan ucapanku ini merupakan zikir. Ketika aku berucap, berkata-kata, jadikan itu merupakan zikir. Wa nadhari ibra. Dan pandanganku sebagai ibrah. Pelajaran. Aku dapat mengambil dan memetik pelajaran dari setiap yang aku pandang, dari setiap yang aku lihat. Nah, ini Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala, engkau jangan berbuat seperti itu, karena Al-Quran itu merupakan tazkirah, peringatan, nasihat. Faman syaa'a dzakara. Faman syaa'a dzakara, hafidha dzalika fatta'adha bihi. Faman syaa, siapa yang berkehendak, siapa yang berkehendak, siapa yang punya keinginan, dzakara, dia akan, disitu diartikan apa? Memperhatikannya. Dia akan memperhatikannya. Dzakarahu, dzakara yadhkuru, mengingat, artinya memperhatikannya. Dan Al-Qur'an itu sendiri belum merupakan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Adz-dzikra di situ adalah Al-Qur'an. Ya, banyak penafsiran adz-dzikir bukan cuma hanya Al-Qur'an saja, di dalam Al-Qur'an disebutkan ada makna yang lain. Makna yang diartikan yang lain juga adz-dzikir itu. Tidak selalu bermakna Al-Qur'an atau zikir dan yang lainnya. Faman syaa'a dzakara. Siapa yang berkehendak, maka dia menjadikan apa? Hah? Dia akan memperhatikannya. Dia akan memperhatikan Al-Qur'an. Hafidhu dzalika, dia menjaga, memperhatikan, dia menghafalnya. Hafidhu juga diartikan menjaga, diartikan menghafal. Dia akan menjaganya, fatta'adzabi, dan dia mengambil pelajaran, itta'adzu yatta'idzu. Dia mendapatkan pelajaran fi suhufi mukarramah. Jadi Al-Qur'an itu adalah suhuf. Al-Qur'an yang dimuliakan, mukarramah. Al-Qur'an fi suhufin khabarun tsanin.
merupakan khabar kedua di annaha wa ma qablu i'tiradun. Jadi fi sufi mukarramah diartikan di situ Al-Qur'an yang dimuliakan. Suhuf jama' sahifah. Sahifah. Sahifah artinya lembaran-lembaran. Jamaknya suhuf. Seperti suhuf Ibrahim wa Musa fi suhuf mukarramah indallah, yang dihormati, yang dimuliakan di sisi Allah. Karrama yukarrimu mukarram, mukarramah yang dimuliakan. Al-mukarram, kita sering mendengar istilah al-mukarram, yang mulia, yang dimuliakan, yang terhormat. Al-mukarram, al-mubajjal. Al-mukarram, al-mubajjal. Al-muhtaram. Ada al-muhtaram, ada al-mukarram. Al-muhtaram yang dihormati, al-mukarram yang mulia. Ya, mungkin kadang kita suka dipanggil al-mukarram, enggak taunya kita tidak mulia. Padahal mungkin kita tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah. Padahal kita tidak mulia di sisi Allah, tetapi orang menyebut kita dan memanggil kita al-mukarram, al-mukarram, al-muhtaram, Kiai fulan, Habib fulan, Bapak fulan, Pak Haji fulan. Enggak taunya kita enggak mulia di sisi Allah, la ilaha illallah. Orang memuliakan kita, ya kita harus berusaha untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara, mukarramah yang dimuliakan. Karrama yukarrimu. Isim faul dari fi'ilnya karrama yukarrimu, mukarram. Mukarrim yang memuliakan, mukarram yang dimuliakan isim faulnya. Isim fa'ilnya mukarrim. Jadi jangan bangga. Jangan kita mengiyahkan ketika dipanggil al-mukarram. Iya, memang saya orang mulia. Emang saya pantas dimuliakan. Memang saya pantas mendapatkan kemuliaan. Padahal dia bukan mukarram. Padahal dia tidak pantas dipanggil al-mukarram. Pantasnya muka rombeng. Mukanya rombeng. Muka rombeng, bukan mukarram. Al-muka rombeng. Mukanya muka rombeng, muka kagak jelas, muka yang enggak pantas dimuliakan, la ilaha illallah. Ketika orang memuliakan kita, ada sebagian aulia mengatakan sebetulnya Allah Ta'ala menutupi aib kita. Sebetulnya Allah Ta'ala menutupi aib kita, kekurangan kita. Seandainya itu mereka orang-orang yang saleh seperti itu, ya Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibadah kita, amal kita, ucapan kita nih? Masa lalu kita ya penuh dengan kegelapan, masa lalunya kelam, sekarang kalem, alhamdulillah. Dulu kelam, sekarang kalem. Ada yang begitu orang, dulu kelam, oh masa lalunya kelam, sekarang kalem, alhamdulillah. Masa lalunya penuh dengan maksiat, penuh dengan perbuatan dosa, tapi sekarang dia sudah taubat, sekarang dia sudah banyak istighfar, banyak beramal saleh, banyak baca Quran, banyak zikir, penuh husnudzan kepada orang, alhamdulillah. Hatinya mereka, isi hati batin orang-orang saleh itu, mereka seandainya isi hatinya, batinnya itu, perbuatan batinnya itu ibarat makanan, diibaratkan, diperumpamakan seperti makanan, diletakkan di sebuah nampan, lalu dipertontonkan kepada semua orang, khususnya kerumunan orang yang ada di pasar, di tempat-tempat keramaian, mereka enggak malu. Kalau dia isi hatinya itu ibarat makanan diperlihatkan kepada semua orang, dia enggak malu, berarti wali dia tuh. Kalau kita kan masih malu. Isi hati kita, perbuatan kita yang enggak benar, yang pernah kita lakukan sembunyi-sembunyi, enggak ada orang yang lihat. Hanya kita berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan isi hati kita, perbuatan kita ini yang sesungguhnya, diibaratkan seperti makanan tadi, diperlihatkan kepada semua orang, tentu kita akan malu. Tentu kita akan malu. Tapi kalau kita sudah tidak merasa malu, insya Allah kita sudah soleh. Tapi orang walaupun soleh, ya tentu gak ngaku dirinya soleh. Dia masih tetap mengaku dirinya salah. Padahal kita ini orang-orang salah, bukan orang soleh. Kita belum jadi, insya Allah kita berusaha untuk menjadi orang soleh. Amin. Dan tidak dijadikan orang-orang yang salah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin.
fi suhufim mukarramah. Makkah juga disebut Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Makkah dimuliakan? Karena tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga mendapatkan kemuliaan diijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makkah berkat doanya Nabi Ibrahim, sementara Madinah berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan kota Madinah lebih besar dua kali lipat dibanding keutamaan kota Makkah. Allahumma ja'al ma fil Madinah dhi'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah itu dua kali lipat keberkahannya daripada Makkah. Nabi berdoa agar keberkahan Madinah dua kali lipat daripada kota Makkah, sehingga kota Madinah lebih barakah, barakahnya dua kali lipat dibanding kota Makkah. Jadi kemuliaan dan keutamaan kota Madinah berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kota Makkah berkat doanya Nabi Ibrahim al-Khalil Khalilullah. Fi suhufin mukarramatin indallah, yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin mutahharah, marfu'atin, terangkat, diangkat, diangkat di langit, diangkat, ditinggikan, diangkat atau ditinggikan. Rafa'a yarfa'u, mengangkat. Marfu, yang diangkat, yang ditinggikan. Marfu'atin mutahhara, di situ diartikan apa? Yang ditinggikan. Mutahhara dan disucikan. Yang ditinggikan dan disucikan. Maknanya munazzahatin mutahharatin ay munazzahatin an massis syayatin. Disucikan dari sentuhan syaitan. Disucikan dari sentuhan syaitan sehingga syaitan enggak berani. Enggak berani menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf. Marfu'atin mutahharah, ditinggikan. Rafa'a yarfa'u, marfu', yang ditinggikan. Kalau di dalam ilmu nahu, rafa' itu tanda, tanda rafa' itu diantaranya adalah dhammah. Dhammah diantara min alamati rafa'i, diantara alamat tanda rafa' adalah dhammah. Tidak selalu, ada juga alamat rafa' dengan fathah, isim mutsanna. Seperti baitani, dua rumah, isim mutsanna, alamat rafa'nya dengan alif bil alif. Bukan dengan dhammah. Ini ada rafa', ada nasab, fathah, ada jar, majrur, kasrah, ada jazm, sukun, jazm, majzum. Marfu'ah, yang ditinggikan. Mutahharah, dan disucikan. Mutahharatin munazzatin an masy syayatin. Mutahharah, tahhara yutahhiru. Fahuwa mutahhir wadhaka mutahhar. Wadhaka mutahhar, isim maf'ulnya mutahhar, isim fa'ilnya mutahhir. Ada air tahir, mutahhir. Istilah ma'ul ma'ut tahir al-mutahhir, at-tahir li nafsihi al-mutahhir li ghairihi. At-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Itu yang disebut dengan air suci, menyucikan. Suci zatnya itu air memang suci. Itu air sendirinya zatnya memang suci. Mutahhir, menyucikan, dapat menyucikan yang lain. Artinya mutahhir bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau menghilangkan najis. Suci dan menyucikan. Boleh digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu bersuci namanya. Tujuan bersuci hanya dua. Tujuan bersuci itu dua, mengangkat hadas atau menghilangkan najis dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas, wudu, hadas kecil. Hadas besar terangkatnya dengan mandi hadas. Menghilangkan najis, istinja. Istinja, cebok, dan juga menghilangkan najis dari menghilangkan najis baik mukhaffafa, mutawassita, dan mughallaba. Izalatun najasa wa raf'ul hadas itu tujuan bersuci. Izalatun najasa, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Dan alatnya juga dua, alat bersuci dua, air sama turab, sama debu. Kalau enggak ada air buat wudu sama buat mandi hadas, maka tayamum dengan gubar, dengan turab yang lahu gubar, dengan tanah yang berdebu. Marfu'atin mutahharah. Ini masalah thaharah, ngomong-ngomong masalah thaharah bersuci masih banyak sekali kalau kita tanya saudara-saudara kita, teman kita, bahkan mungkin jangan-jangan keluarga kita. Mereka banyak yang belum paham masalah bersuci.
Banyak yang belum memahami masalah wudhu. Fardunya wudhu yang 6 dia enggak tahu. Yang membatalkan wudhu apa saja dia enggak tahu. Apalagi ditanya mengenai makruhnya, sunnah-sunnahnya wudhu, ya lebih gelap lagi. Lebih enggak ngerti, lebih buta lagi. Mungkin bukan orang lain, mungkin ada di antara keluarga kita, bapak-bapak dan ibu sekalian yang seperti itu. Nggak usah kita jauh-jauh nyalahin orang, si fulan, tetangga kita, saudara kita. Jangan-jangan di dalam rumah kita ada orang-orang yang enggak ngerti, yang sudah baligh, anak kita enggak tahu bersuci. Bahkan mungkin mandi hadas saja dia enggak niat. Dia habis berhubungan badan suami istri, atau yang masih muda yang belum nikah, dia keluar sperma, mimpi ihtilam. Dia taunya mandi gitu aja. Dia enggak tahu tuh niat. Dia enggak pakai niat. Kalau ditanya mungkin niat mandi janabah gimana? Niat mandi janabah pernah tahu dulu gimana ya? Saya pernah tahu, saya pernah belajar tuh. Lupa gimana ya? Astagfirullah, lupa. Niat mandi hadas lupa. Ada ya? Ada lagi yang ditanya niat mandi hadas gimana? Niat mandi hadas nawaitu fardhon, nawaitu usolli. Usolli. Ada yang ditanya, pakai usolli fardhon, astagfirullah, usolli salat. Niat mandi hadat, ada yang pakai usolli, ada yang enggak ngerti, ada yang enggak tahu. La ilaha illallah subhanallah. Tugas kita, kewajiban kita mengajarkan mereka. Ngajarin mereka, ajarin mereka. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu raf'al janabah, atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Atau pakai bahasa ini saja, saya niat mandi hadas karena Allah Ta'ala. Gitu aja udah cukup. Saya niat mandi hadas karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Itu macam-macamnya niat. Ya Allah, miris banget hati kita, sedih ngeliatnya. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, keponakan, sepupu, sahabat, tetangga-tetangga kita. Ada yang seperti itu. Padahal udah SMP, udah balik nih. Yo, apalagi udah SMA, apalagi udah kerja, udah nyari duit, udah bisa nyari duit, udah punya gaji. Gak ngerti wudhu, ya mendingan sekolah lagi loh. Mendingan ngaji, gak usah kerja dulu. Yang wajib ini nih, yang wajib yang bakal ditanya di dalam kubur nanti nih, masalah bersuci, masalah ibadah yang pertama kali nanti dihisab nih. Di dalam kubur, bukan ditanya ente gaji ente berapa, ente kerja di mana, gak bakal ditanya itu. Kamu kerja di mana, gajimu berapa, enggak bakal ditanya, demi Allah enggak ditanya. Kamu kerja di mana, gaji kamu berapa, kamu lulusan universitas mana, kamu punya rumah apa enggak, duit kamu berapa, enggak ditanya. Yang ditanya masalah ini nih. Ya Allah, itu sudah pasti, itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Jangan apa iya. Ini karena kurang yakin, kurang iman nih. Karena kurang iman waliyadzubillah. Marfu'atin mutahhara biaidi safarah. Safarah katabatin yansakhunaha minal lawhil mahfuz. Di tangan para malaikat biaidi safarah. Safarah itu safir itu delegasi, utusan. Safir artinya utusan, delegasi, safir, safarah, kedutaan. Jadi safar itu kedutaan, safir duta, duta bahasa Arabnya disebut safir, delegasi, utusan, safir. Safir Indonesia fi Saudiyah. Jadi duta besar Indonesia di Arab Saudi. Safir artinya duta, utusan. Ya, karena malaikat ini ya utusan Allah, delegasi Allah Subhanahu wa taala. Bukan safir batu safir. Batu safir. Di situ diartikan bahasa Indonesia gimana terjemahannya? Biaidi safarah. Para utusan-utusan itu para malaikat yang dimaksud safar di sini katabatin. Para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para penulis-penulis. Yansakhuna min al-lawhil mahfuz, yang mereka menghapusnya dari lawhil mahfuz. Kiramim bararah. Dan mereka para malaikat-malaikat tersebut yang mulia dan berbakti. Mereka adalah orang-orang apa? Bukan orang, makhluk. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia dan berbakti, kiramim bararah, muti'ina lillah, yang selalu taat kepada Allah. Wahumul malaikatu. Mereka adalah para malaikat. Yang kalau tunggal satu disebut malak. Kalau satu malak. Kalau malik raja. Malik raja. Kalau malak malaikat.
Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, boleh dibaca panjang Maliki Yaumiddin. Juga ada qiraah bacaan Maliki Yaumiddin, dibaca pendek Maliki tanpa alif, enggak pakai mad mimnya, Maliki pendek. Banyak para aulia di Hadramut, mereka di rakaat pertama membaca Maliki Yaumiddin yang panjang, ya ada madnya Maliki. Di rakaat kedua mereka membaca Maliki Yaumiddin karena ada dua qiraah, dua bacaan. Boleh dibaca panjang ada madnya atau tanpa mad, Maliki atau Maliki Yaumiddin. Tapi kalau di dalam surah An-Nas pendek Malikin Nas, bukan Malikin Nas, bukan Malikin Nas tetapi Malikin Nas Ilahin Nas. Pendek Malikin Nas, bukan Malikin Nas, Malikin Nas salah. Malikin Nas. Kalau Maliki Yaumiddin ada dua qiraah, Maliki dan Maliki Yaumiddin. Kiramim bararah, mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang mulia dan berbakti. Bararah, jamak dari barun, yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Berapa jumlahnya malaikat? Enggak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentaranya Allah Ta'ala melainkan hanya Dia, hanya Allah Ta'ala. Yang 10 itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani secara terperinci bitafsil, ada 10 yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, kita ketahui secara terperinci. Yang lainnya enggak wajib kita tahu, enggak wajib kita ketahui. Bahkan setiap jengkal di langit ada malaikat. Tidak ada tempat dari setiap jengkalnya melainkan ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Ada malaikat rahmat. Tapi malaikat rahmat enggak masuk ke rumah yang di situ ada patung dan binatang guguk. Yang di dalamnya ada guguk sama patung, rumah tersebut tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Tapi kalau Israel masuk, Israel mah. Ente mau di mana juga, ente mau di kolong jembatan, mau nyungsep ke dasar laut, ngumpet di dalam benteng yang kokoh yang tebal, tetap Israel samperin, tetap diparanin sama Israel alaihissalam, malaikat pencabut nyawa. Jadi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi apa suratun wa kalbun, kama qala Rasulullah di dalam hadis, malaikat rahmat yang dimaksud, malaikat tidak masuk ke dalam rumah ya di dalamnya ada kalbun, ada anjing sama surah, ada patung. Kalau foto enggak termasuk, foto, lukisan itu bayangan. Surah, surah itu kan bayangan, gambaran. Kalau patung itu yang dilarang, yang menyerupai manusia atau hewan. Jadi patung hewan atau patung manusia enggak boleh. Biasanya ya kadang-kadang ada orang suka di asbak ya. Patung kuda di asbak. Tapi kalau palanya doang sih enggak apa-apa. Kalau sebagian palanya doang, pala elang di bangku, di sofa, atau pala ular, pala kuda di sofa atau di asbak. Kalau di taman-taman tuh suka ada juga tuh patung bango, patung kodok di kolam-kolam ikan, di kolam di taman. Itu ya tetap enggak boleh. Mau patung kodok, patung bango, patung anak kecil lagi ngencing gitu ya. Ya di taman-taman tuh di kolam-kolam taman rumah. Itu tetap enggak boleh. Berbeda dengan lukisan atau foto, itu boleh. Ya para ulama mereka memajang foto orang tuanya, memajang foto guru-gurunya, para aulia, memajang foto para wali-wali. Kalau kita masuk ke rumah para ulama itu boleh. Yang enggak boleh itu patung. Kalau boneka gen boneka nih. Boneka boleh katanya, karena itu le'ib. Dumyah, bahasa Arab dumyah. Boneka dumyatun dumyah. Kalau dumyah boneka boleh. Kata para ulama karena itu untuk mainan anak-anak. Boneka. Jadi boneka kan enggak kayak, bukan sengaja dibuat-buat patung ya, karena buat mainan. Buat le'ib, buat mainan itu dumyah. Nah, sekarang malah dulu di Mekah ada berapa? Ada 360 patung digantung di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. 360 patung di sekeliling Ka'bah. Sekarang di Jakarta lebih dari 360 patung mungkin.
Apalagi di Bali, wah Allah tempatnya. Kita tiap meter ngeliat patung, tiap tiap meter kanan kiri patung mulu. Nah di Jakarta ada patung Sudirman, patung ini, patung Imam Bonjol. Padahal mereka nggak mau. Apalagi mereka ulama, Imam Bonjol di Diponegoro itu ulama. Mereka nggak akan mau. Mereka nggak akan mau dibuat patungnya. Karena mereka ngerti, mereka orang alim, ulama. Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro itu mereka nggak bakal mau dibuat patungnya. Yang mereka mau kita ngikutin jalannya. Kita berjalan di belakangnya. Kita meneruskan perjuangannya. Kita menjaga ini negeri, ini negara, ini bangsa. Kita hidupkan sesuai dengan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Sesuai dengan kiprahnya mereka. Sesuai dengan perjuangan mereka. Itu yang mereka inginkan. Bukan mereka ingin dibuat patungnya. Demi Allah mereka gak bakal mau dibuat patungnya. Ya, karena mereka ulama-ulama ini. Imam Bonjol sama Pangeran Diponegoro. Bahkan Imam Bonjol itu katanya minal habaib. Dari marga bin Syahab. Namanya Habib Muhammad bin Syahab. Saya udah ziarah di Pineleng, di Minahasa sana. Di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Dari Manado itu berapa jam waktu itu. Perjalanan saya lupa. Tahun 2002. Tahun 2002, 20 tahun yang lalu saya pernah ziarah itu. 20 tahun yang lalu. Ke Minahasa, Sulawesi Utara. Pangeran Imam Bonjol di dalam hutan, di tempat sepi. Gimana zaman dulu? Sekarang aja masih sepi. Di samping beliau ada sungai. Di situ samping beliau itu ada sungai, di tengah-tengah ada batu, batu datar rata kayak sejadah. Tempat khalwatnya beliau Imam Bonjol. Tempat ibadah dan khalwatnya beliau di tengah sungai. Batunya kayak sejadah datar, cakep bersih. Licin, cakep, subhanallah. Itu yang dibuat sholat sama Imam Bonjol namanya Habib Muhammad bin Syahab. Lalu sekarang terakhir udah pakai nama-nama Jawa, padahal nama aslinya Habib Muhammad bin Syahab Habaib itu Imam Bonjol. Nama julukannya aja Imam Bonjol. Kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insanu ma akfarah. Kutila artinya kutila pada dasarnya awalnya diartikan kutil itu dibunuh. Maksudnya dilaknat, dikutuk. Kutilal insanu ma akfara lu'inal kafiru. Manusia dibunuh artinya lu'inal kafiru, dilaknat orang kafir. Orang kafir dilaknat ma akfarahu. Ma akfara istifhamun taubih ay ma hamalu al kufri. Apa yang membuat mereka kufur? Apa yang mereka kufurkan maksudnya itu? Manusia dilaknat, dikutuk atas apa yang mereka kufurkan. Bagaimana di situ terjemahannya? Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia, ma'akfarahu, alangkah kufurnya dia. Aima hamalu al-kufri, apa yang membuat dia, menjadikan dia kufur di dalam tafsirnya seperti itu. Kutila, maknanya lu'ina, dilaknat, kalau di sini dilaknat. Dilaknat ya celaka. Mal'un, dilaknat. Mal'un, marjum. Marjum, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah, rajim di situ bermakna marjum yang dilaknat. Aku berlindung kepada Allah Taala dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maknanya rajim artinya marjum. Isim fa'il. Jadi isim maf'ul itu tidak selamanya maf'ul, ada yang wazannya fa'il seperti rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rajim yang dikutuk, yang dilontar. Marjum yang dirajam, artinya yang dikutuk. Malaun, marjum bimakna al malaun yang dikutuk. Iblis al malaun yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia enggak boleh kita mengatakan malun, anta malun, kamu dilaknat, laknat ente, terkutuk kamu terkutuk, enggak boleh. Yang berhak, yang pantas melaknat hanya Allah Taala. Kita manusia enggak berhak, enggak boleh melaknat. Apa itu al-la'an? Al-la'an itu at-tardu min rahmatillah atau al-bu'du min al-ib'ad min rahmatillah. Jadi seseorang yang dijauhkan dari rahmat Allah atau at-tard yang diusir dari rahmat Allah. At-tardu min rahmatillah, usiran dari rahmat Allah, atau al-matrud yang diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Al-mal'un al-matrud min rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah. Jadi Allah Ta'ala yang berhak melaknat. Gak boleh buat bercandaan, dikit-dikit mal'un, ente mal'un, ente mal'un. Ya banyak orang-orang di Timur Tengah, di Arab Saudi, ada yang begitu tuh. Yang pegawai-pegawai, pekerja-pekerja,
Itu ada yang begitu tuh. Ada yang suka dikit-dikit, mal'un, mal'un, mal'un. Ya Allah, padahal itu enggak boleh. Enggak boleh. Tapi yang bilang mal'un itu orang jahil, yang jahil. Yang ngerti, yang paham, enggak mungkin dia sembarangan ngomong mal'un, mal'un kepada orang ya. Ini apa nih? Ini enggak jelas. Pahala dan uang banyakkan mana antara dua itu? Maksudnya gimana nih? Pahala dan uang banyakkan mana antara dua itu? Hah? Maksudnya gimana nih? Pahala dan uang banyakkan mana? Hah? Mau perbedaannya atau pahala? Pahala yang berbentuk uang atau pahala yang bukan harta gitu maksudnya. Gitu mungkin ya. Mungkin nih kalau yang bisa saya tangkap nih. Bukan di sini pertanyaan pahala dan uang banyakkan mana. Ya terserah ibu. Hah? Ya kalau di dunia ya uang. Kalau pahala kan nanti di akhirat. Pahala nanti di akhirat. Atau bapak ibu yang nanya mau banyakkan yang mana nih, mau banyakkan pahala atau banyakkan uang nih, itu maksudnya kali ini. Mau banyakkan dua-duanya gitu ya, pahala pengen banyak, uang juga pengen banyak itu kali ya. Atau yang dimaksud di sini mungkin pahala dengan amalan yang tanpa uang, tanpa membutuhkan uang, atau pahala dengan harta yang menggunakan uang gitu kali mungkin maksudnya ya. Mana yang banyakkan mana, tapi itu nggak paham saya ini artinya maksudnya apa ini? Hah? Atau nanti bisa diulangi atau mungkin salah tulis kali apa ini. Kalau aib lurus kenapa nggak bengkok, emang ada manfaat dan ada khasiatnya apa ini kalau apa aib apa nih. Kalau apa aib? Alif. Oh alif. Oh huruf alif. Alif pakai F dong, alif. Kalau alif lurus kenapa enggak bengkok? Emang ada alif bengkok itu iya. Alif bengkok itu iya. Jadi alif ada yang lurus, ada yang dimaksud alif bengkok itu maksudnya iya. Kalau alif lurus kenapa enggak bengkok? Emang ada manfaat? Oh, dia kena apa ada manfaat dan khasiatnya. Nah, bukan khasiat, emang makanan jamu khasiat. Bukan khasiat tapi manfaat. Apa tapi maksudnya ada rahasia gitu kali maksudnya, ada rahasianya. Setiap huruf hijaiyah itu ada rahasianya. Setiap huruf hijaiyah itu ada rahasianya. Alif, ba, ta, tha itu semua tuh ada sirnya, ada rahasianya. Hah? Ya, jadi huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu ada sirnya masing-masing tuh. Kalau yang dimaksud di sini, kalau alif lurus kenapa nggak bengkok? Emang kenapa? Dimaksain banget ini nanya ya. Kecaman. Yang kalau ada istilah alif bengkok, yang dimaksud istilah alif bengkok itu adalah huruf ya. Emang udah dari sananya bu? Emang udah apain? Cerita sahabat emang. Bolehkah kita dalam menuntut ilmu agama mikir-mikir, milih-milih ustadz atau ulama? Misalnya kalau bukan ustadz atau ulama yang terkenal tidak mau belajar. Yang jelas tentu kita harus seleksi, kita harus selektif ya. Kita harus selektif, kita pandai memilih dan memilah. Memilah dan memilih di sini bukan terkenal atau tidaknya, tetapi alimnya, solehnya, kekhusyuannya, istiqomahnya. Lalu juga dia punya silsilah sanad keilmuan yang jelas. Itu yang paling penting. Masa bodoh dia mau terkenal, kagak terkenal. Ada yang terkenal tapi kagak alim, ada yang terkenal tapi enggak soleh, ada yang terkenal tapi enggak jelas sih belajar di mana, enggak jelas sanad keilmuannya.
atau yang nggak terkenal, tapi dia orang alim, soleh, jelas keilmuannya. Ada musalsal, ada silsilah keguruannya, itu yang harus kita belajar darinya. Walaupun dia tidak terkenal. Baik yang terkenal maupun nggak terkenal itu nggak masalah, nggak ada urusannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang terkenal atau yang dikenal oleh manusia di muka bumi, tetapi yang dikenal oleh penduduk langit. Ada yang masyhur dikenal sama penduduk bumi, populer di bumi, tapi dia nggak dikenal sama penduduk langit. Malaikat nggak ada yang kenal dia. Atau sebaliknya, ada yang majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di bumi nggak ada orang yang kenal, mastur, nggak ada orang yang kenal satupun, bahkan tetangganya pun mungkin nggak kenal dia, tetapi dia namanya populer di langit. Para malaikat kenal dia, beken namanya populer, semua malaikat kenal, subhanallah, nggak ada yang nggak kenal dia. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang hidup di zaman Nabi, anak muda yang saleh, yang miskin, saking baktinya ngurusin ibunya yang sudah sakit, sudah tua sakit-sakitan, sampai beliau Sayyidina Uwais Al-Qarni ini belum sempat ketemu Nabi. Padahal hidup di zaman Nabi. Sampai Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menemui Uwais Al-Qarni di Yaman. Wahai Umar, wahai Ali, ya Umar, wahai Ali, idza antuma laqituma fas'ala an yaghfirallahu lakuma yaghfirillahu lakuma. Wahai Umar dan Ali, jika engkau berjumpa dengan Uwais, maka mintalah doa dari kedua, apa, mintalah engkau berdua darinya. Mintalah engkau berdua doa dari Uwais Al-Qarni. Niscaya Allah Ta'ala akan mengampunimu. Agar ia beristighfar, beristighfar buat kamu, memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala buat kamu, niscaya Allah Ta'ala akan mengampunimu. Subhanallah. Keutamaan Sayyidina Uwais Al-Qarni, anak muda. Sampai Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh minta doa. Tapi bukan berarti Uwais Al-Qarni lebih mulia daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Bukan berarti menunjukkan hadis ini lebih utama Sayyidina Uwais daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tentu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lebih utama. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tentu jauh lebih utama, lebih mulia dibanding Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini untuk menunjukkan keutamaan beliau, tawadhu'nya, kesederhanaannya, zuhudnya, berbaktinya kepada ibu. Sampai beliau enggak sempat ketemu sama Nabi, dan memang jauh ketika di musim haji mau ketemu Nabi, Nabinya enggak ada. Sampai akhirnya beliau yang luar biasa banyak di dalam sejarah dikatakan, beliau ini kadang suka nyari makanan di tempat-tempat pembuangan sampah. Kalau masih ada makanan yang masih bagus, yang masih layak, dibersihin, dimakan sama beliau. Dibawa pulang ke rumah, dibersihin, dimakan. Kalau masih ada sisa yang bagus, disedekahin ke orang, masih sempat sedekah. Dari yang seperti itu, subhanallah. Kadang lagi nyari makan tuh digonggongin sama anjing. Eh, wahai anjing, aku tidak merasa lebih mulia darimu. Aku tidak merasa lebih mulia darimu. Nanti kalau aku selamat ketika menyeberang surat, baru aku lebih mulia darimu. Kalau tidak, engkau lebih mulia daripada aku. Engkau, wahai anjing, lebih mulia dari aku kalau aku tidak selamat nanti ketika menyeberang surat. Tapi kalau aku sudah selamat, baru aku mengklaim diriku lebih mulia darimu, wahai anjing. Makanlah apa yang ada di hadapanmu. Kul mimma yaliku ana akul mimma yalini. Ente makan, kita lagi sama-sama nyari makan. Digonggongin anjing di tempat pembuangan sampah. Digonggongin anjing begitu. Kita sama-sama nyari makan, ente nyari makan, ana juga lagi nyari makan sama-sama. Subhanallah. Di langit terkenal, ma'ruf. Nabi mencintai Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kehidupannya seperti itu. Enggak terkenal tuh, enggak beken. Sampai penduduk sekitar aja, sekitar rumah beliau itu tuh enggak banyak orang yang siapa Uwais. Ada tahu, ada yang saya tahu anak muda miskin penggembala kambing, dia tukang ngangon kambing. Suka dapat upah dari orang. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud. Kata Sina Umar sama Sina Ali, coba tunjukkan aku rumahnya. Dan ternyata betul. Ketika Sina Umar dan Sina Ali minta doa, beliau nangis. Karena itu suruhan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh minta doa. Sampai beliau nangis, Allahu Akbar. Sebesar engkau Umar bin Khattab, ini Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, beliau nangis. Begitu mulianya. Kemuliaannya yang luar biasa. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya Allah. Itu enggak dikenal di muka bumi. Bahkan di kampungnya enggak banyak orang yang mengenal beliau. Nah, berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi tetapi enggak ada nilainya di hadapan Allah.
sedikit pun dia tidak memiliki nilai, tidak ada harganya, tidak ada kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal di muka bumi terkenal, padahal populer namanya, kesohor, tapi sama sekali dia rendah di hadapan Allah taala, dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang enggak dikenal di muka bumi tetapi dikenal oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para aulia juga begitu, wali-wali Allah taala, ada yang masyhur, ada yang mastur. Masyhur yang terkenal, mastur yang tersembunyi, yang enggak dikenal. Tetapi yang masyhur kadang karena keberkahan sahabatnya yang mastur. Sehingga ada istilah, kami masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak yang masyhur yang dikenal karena keberkahan sahabatnya yang mastur yang enggak dikenal. Sahabat saya ada yang masyhur, ada yang dikenal, teman-teman saya ada yang dikenal di sejagat raya ini. Ada yang gak dikenal, ada teman saya yang gak dikenal, padahal dia orang alim juga, masya Allah, dia soleh, dia zuhud, tapi dia gak dikenal. Ada juga, ya masing-masing di antara mereka, ada yang dikenal, ada yang gak dikenal, tapi bagi mereka sama aja, bagi orang soleh yang istiqomah, bagi orang yang sudah sempurna, ahlul kamal yang sudah sempurna, masa bodoh, dia gak peduli, dikenal sama gak dikenal, dia masyhur, dikenal sama gak dikenal, dia gak peduli, gak ada bedanya. Dia dipuji dan dicaci, enggak ada bedanya. Itu bagi orang yang sudah sempurna. Pujian dan cacian sama bagi mereka. Bagi orang-orang soleh seperti itu. Dipuji enggak besar kepala, enggak sombong, dicaci maki, enggak kendor semangatnya. Enggak minder, enggak sedih, enggak kecewa. Tapi kebanyakan kita dipuji, wah girang seneng. Jempolnya bengkak, jalannya ngambang. Jalannya ngambang, nggak napak, wah nggak napak jalan, udah kayak kutilanak anak dong, jadi dia kagak napak jalannya, saking besar kepala ketika dipuji, dicaci maki, dihujat, sedih, kecewa, dikendor ibadahnya, semangatnya, ya enggak, jangan seperti itu. Bagi mereka yastawi indahu al-madah wadzam, yastawi indahu al-madah wadzam, antar al-madah pujian dan dzam cacian. Bagi orang-orang yang sudah sempurna sama. Ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipuji, dicaci maki, enggak ada bedanya, sama bagi dia. Nah, kita yang harus kita pilih dari seorang ulama, ketika kita akan belajar darinya, bukan terkenal atau tidaknya, bukan populer namanya, viral namanya atau tidak viral, tetapi yang alim, yang saleh, yang menjadi panutan, yang silsilah keguruannya itu jelas, ada silsilahnya. Dikatakan oleh para ulama, kutubun sihah wa aqlun rajjah wa mudawamatun wa ilhah. Syaratnya orang nuntut ilmu, gurunya jelas, sanad keilmuannya dan juga kitab-kitabnya, juga kitab-kitab yang jelas, buku-buku yang jelas seperti kitab Tafsir Jalalain jelas, ini Imam Suyuti sama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga aqlun rajjah, akalnya yang rajah, yang unggul, yang bagus, enggak bebel tentu. Tapi ya bebel, enggak bebel ini ya relatif. Orang walaupun sebebel apapun, sesulit apapun dia untuk menghafal, kalau diasah terus ibarat pisau, lama-lama akan tajam. Ada orang dia mungkin ya IQ-nya itu sedikit, rendah banget, untuk menghafal saja sulit, tetapi karena mudawamatun wa ilha, dia senantiasa terus menerus dan punya semangat yang tinggi, maka lama kelamaan dia dapat ilmu, dia paham, dia mengerti berbagai macam ilmu. Bahkan di zaman dahulu banyak orang-orang seperti itu yang belajarnya sudah kepala 4, kepala 5 baru dia memondok, baru dia belajar agama, sudah sepuh baru belajar agama dalam waktu yang singkat karena kesungguhannya, niatnya yang sungguh-sungguh karena Allah taala, ikhlas karena Allah taala. Maka Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya, Allah Ta'ala mudahkan jalannya, Allah Ta'ala mudahkan jalannya sehingga dia mendapatkan ilmu yang nafi'. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hamba-hambanya yang berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, mencari ridha Allah Ta'ala, mencari kemuliaan di sisi Allah, mencari sesuatu yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tidak tergoda dengan urusan dunia, tidak tergoda dengan harta, tidak tergoda dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan nama, dengan popularitas, dengan kepopuleran,
dengan ini dan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'un ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'un ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'un ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'un ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbana.